Hai dulur Lingkar Media, pada video kali ini kita akan mereview sebuah produk outdoor dari merek Sabah, yaitu produknya adalah gaiter atau pelindung kaki bagian bawah ya. Oke, seperti apa lengkapnya, detailnya kita simak bersama-sama. Baik, ini produk dari merek Sabah Outdoor, brand lokal asal Bandung, Jawa Barat. Nah, ini seperti ini packaging pembeliannya. Kalau teman-teman beli produk dari Sabah, yaitu gaiter. Nah, ini kelihatan ya, we support our local products. Ini gaiter, warnanya adalah warna hijau kombinasi warna hitam. Oke, kita buka saja. Ya, oke. Nah, gaiter digunakan untuk melindungi kaki bagian bawah, biasanya dikaitkan dengan sepatu ya, agar terhindar dari lintah atau pacet ataupun terhindar dari misalkan binatang buas, misalkan di jalan atau di jalur ada ular misalkan atau kelabang dan lain sebagainya. Jadi, gaiter ini memang difungsikan untuk kaki bagian bawah. Nah, ini desainnya ini digunakan untuk pada bagian sepatu ya, di bagian sepatu itu tengah-tengahnya, ini di bagian sini untuk penggunaannya. Ini ada desainnya, ini ada bordir komputer tulisan Sabah SABA 4 huruf, kombinasi warna hijau dan hitam pada bagian bawah. Kita buka. Oke, dibuka bagian bawahnya. Dan bagian atasnya kita kendurkan. Oke, untuk penggunaannya seperti ini ya. Jadi menggunakan gaiter dari Sabah itu seperti ini. Nah, dari bawah sampai dari ujung atas sampai ujung bawah itu disertakan dengan velcro. Velcro ya. Velcro dan bagian sini, bagian dalamnya ini ada pengait untuk ke bagian sepatu ya. Jadi, nah, ini yang saya suka dari produk-produk Sabah itu, dia memperhatikan detail pada produk, pada setiap produknya, memperhatikan betul detail hal-hal yang kecil dan detail itu mereka perhatikan. Maka dari itu, ini produk Sabah ini terbilang produk yang sangat baik, worth it untuk dibeli dengan harga yang terjangkau, relatif terjangkau ya. Dan untuk bahannya sendiri, ini bahannya adalah Cordura Bimo 75 denier lightweight. Jadi bahannya 75 denier lightweight Cordura Bimo dan waterproof nih. Bagian dalamnya kelihatan, bagian dalamnya dan bagian luarnya seperti ini. Kemudian pada bagian bawah yang warna hitam ini ada semacam tali elastis. Jadi tidak, kita bisa mengendurungkan dan mengencangkan pada bagian bawahnya. Kayak karet ya, tali karet elastis pada bagian bawah warna hitam. Ini kelihatan kan? Nah, oke, seperti itu ya. Jadi untuk penggunaannya kita buka bagian ini, kemudian kita masukkan kaki ke dalam sini, dan ini pada bagian bawah ini adalah bagian sepatu. Biasanya penggunaan gaiter itu digunakan saat kita trekking atau hiking, misalkan kayak Gunung Semeru ataupun Gunung Slamet yang saat summit attack itu pasti membutuhkan untuk gaiter ini agar kerikil tidak masuk ke dalam sepatu ataupun menambah kenyamanan saat kita melakukan aktivitas hiking atau trekking. Nggak cuma di dua gunung itu saja, bisa digunakan juga untuk aktivitas pendakian di berbagai macam gunung yang ada di Indonesia khususnya. Nah, untuk bahannya sendiri ini dari mulai velcro, kemudian bahan utamanya ini bahan-bahan premium ya, yang disajikan bahan-bahan premium dan worth it, sangat worth it untuk dibeli, worth to buy. Nah, seperti itu untuk bahan produk dan fitur-fitur yang ada pada produk dari Sabah gaiter ini. Nah, untuk dimensi ukurannya seperti ini ya. Dimensi ukuran dari gaiter ini seperti ini.
Oke. Nah, untuk link pembelian kami sertakan di deskripsi video jika teman-teman ingin membeli produk dari Sabah Outdoor ini. Nah, baik ya, seperti itu review singkat tentang produk dari Sabah Outdoor, yaitu berupa gaiter. Nah, ini untuk harganya dibanderol dari harga produk ini, yaitu Sabah dengan seri Kluwet Sabah Kluwet Pro Gaiter dengan harga Rp155.000. Kalau teman-teman belinya di e-commerce, biasanya ada promo menarik di e-commerce dari Sabah Outdoor itu sendiri. Jadi harganya bisa lebih murah dari harga bandrol ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tonton terus video-video di channel Lingkar Media. Thanks for watching dan salam Lingkar Media.